Selamat datang di video saya kembali. Oke, di video kali ini saya mau mencoba untuk saya mau mereview sebuah barang yang baru saya beli ya. Ini adalah sebuah ring light untuk video. Jadi kamera apa? Lampu bulat seperti itu yang saya beli di Goto Authorized Store di Shopee. Oke, langsung aja, nggak usah kita lama-lama, langsung kita unboxing saja. Oke, langsung saja tanpa edit, tanpa cut, langsung kita akan mencoba untuk membuka barangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar kenapa ya? Kalau kita beli barang itu di online, kita tuh udah tahu nih barangnya nih apa yang kita beli, kita tuh udah tahu. Tapi pas kita datang, pas barang nyampe itu kita tetap senang gitu, seolah-olah kita nggak tahu. Padahal ya kita tetap tahu, kita mesen baju ya datangnya baju, kita mesen lampu ini ya datangnya lampu ini gitu kan. Apa ya, faktor psikologis apa gitu. Oke, kemarin nih belinya saya ring light sekaligus ini apa tripodnya ya, supaya gak ribet nanti. Kita buka langsung. Ini barangnya. Susah guys. Lengket guys. Bubble wrap-nya tebel ya. Mantap nih, bubble wrap-nya tebel. Jadi produknya terlindungi, insya Allah dapat bagus ini barangnya. Oke, ini tripodnya, langsung kita coba aja, kita buka bagaimana apa bentukannya. Ini ada apa ini? Ada ininya nih. Saya belum tahu ini fungsinya untuk apa. Nanti kita cek aja. Oh. Ush. Ini tripodnya bagus nih. Tripodnya dia tebel, besinya kokoh nih. Ini besi ya, besi semua ini nih, bukan plastik ini nih, besi. Kenapa nih kok nyangkut guys. Kumaha ya ini nyangkut ya. Tidak bisa ya. Ini ada kesalahan teknis guys. Ada kesalahan teknis tuh. Jadi dia untuk salah satu videonya ini nggak bisa ini, kudu di ini sedikit, kita usahakan sedikit, dah bisa guys ya, bisa sudah normal. Kita buka langsung, tep. Mantap dah, mantap nih mah. Coba kencangkan. Skrupnya kita kencangkan. Ini ya, oh iya ini untuk di sini ya. Di sini yang sangat ini. Ini gimana nih masangnya, Bro? Oh, ini kita buka dulu ininya. Lalu kita pasang skrupnya. Oke, sudah. Jadi ini kalau di sini kita ini untuk mengencangkan ya. Mengencangkan ini atasnya nih. Wow, keren produknya. Ininya besi, kuat. Ini juga lengkap, ada penutupnya juga. Oke, mantap. Untuk tripodnya bagus ya.
Lalu kita ambil ini ring light-nya. Kita coba apakah berfungsi atau tidak. Lalu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah dulu, guys. Ada apa aja? Kosong. Jadi di dalam kardusnya ini ada bubble wrap-nya lagi supaya melindungi ring light-nya. Kita buka aja. Mantap, mantap. Untuk packaging-nya sih bagus ya ini ya. Maksudnya packaging-nya ini rapi, dapat bubble wrap-nya tebal, jadi produknya tuh ya insya Allah kita akan terlindungi gitu ya. Ini kita sambung ke, tapi sini nih nggak ada apa, tidak ada kepalanya gitu, jadi kita menggunakan semacam kepala casan mungkin. Baru kita coba kepala charger, nggak ada kepalanya guys sayang. Kalau ada kepalanya mungkin ini lebih bagus ya. Oke, kita akan coba colok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sini ada tombol on off nya nih. Sini ada tombol on off, ada plus min on off. Jadi menurut saya ini keren sih. Coba. Sumpah, oke, ini berfungsi dengan baik. Ya. Makin cerah kan? Kita coba kalau kita tekan plus dan min ya. Apa yang terjadi? Oh, min. Kalau min dia cahayanya redup ya, mulai meredup nih. Kalau plus cahayanya mulai terang. Nah, sekalian deh. Tuh, oke, mulai terang tuh. Ini kita switch. Oh, ini untuk mengganti guys ya. Oh, jadi wajah saya makin cerah nih karena cahayanya nih bagus guys. Kita ganti lagi switch. Oh, ada berapa warna sih? 1 2 3 1 2. Jadi cuma ada dua warna seperti ini dan ini. Ini dan ini. Oke. Kita serahkan, langsung kita pakai aja untuk video ini supaya videonya makin jelas ya. Oke, dah. Nah. Untuk harga kemarin saya beli ini harganya adalah Rp75.000. Rp75.000 itu saya sudah sekalian ongkir gitu. Gratis ongkir malah, jatuhnya 70 karena ada biaya penanganan sebagainya. Dan untuk harga segini ya menurut saya ya lumayan, maksudnya ya pas lah, tidak terlalu mahal atau tidak terlalu sulit. Apalagi ini untuk tripodnya ini kuat dari besi dan dia tuh kokoh gitu jadinya. Karena kokoh jadi kita enak untuk buat videonya, kita tidak takut gitu kan. Lalu kita bisa kencangan di sini. Mantap lah ya. Untuk GoTo Auto Rise ini produknya bagus. Saya suka. Oke, mungkin sekian itu aja video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat tanpa edit, tanpa cut, jadi langsung apa adanya. Oke, langsung apa adanya aja. Oke, sekian. Mantap.